Pada soal kali ini, kita akan mengerjakan soal pada bab 6, yaitu tentang perbandingan. Nah, jadi diketahui, pita sepanjang 5 meter akan dipotong menjadi 2 bagian. Nah, dengan perbandingan setiap potong adalah 3 berbanding 2. Nah, jadi kita disuruh menentukan panjang setiap potong pita tersebut. Jadi, pertama-tama, seperti perbandingan pada umumnya, nah, jadi kita cari dulu perbandingannya. Jadi kita ketahui dulu 3 berbanding 2. Nah, jadi total dari 3 plus 2 adalah sama dengan 5. Nah, jadi ini akan kita pakai. Pertama-tama kita akan mencari potongan yang pertama, yaitu yang perbandingannya 3. 3 per 5. Ini potongan pertama. 3 per 5 dikali dengan totalnya, yaitu 5 meter. Nah, 5 meter. Ini sama dengan 15 per 5 atau sama dengan 3 meter. Nah, jadi panjang potongan pita pertama adalah 3 meter. Ini yang perbandingannya 3. Selanjutnya kita akan mencari yang perbandingannya 2. Nah, 2. Kita gunakan perbandingannya, yaitu 2 per total perbandingan, yaitu 5. 5. Nah, total perbandingan. Kita kali dengan total panjang pita, yaitu 5 meter. 5 meter. Ini 10 per 2 kali 5 10 per 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter. Nah, jadi panjang pita kedua, yaitu yang perbandingannya 2, adalah 2 meter. Nah, sehingga kita mendapatkan panjang dari kedua pita tersebut.